Dunia entertainment tengah dihebohkan dengan kabar perselingkuhan Syahnaz Sadiqah dengan Randy Kiernet. Kabar terbaru menyebut adik Raffi Ahmad itu bakal diceraikan suaminya, Gigi Govinda, karena hal tersebut. Gigi Govinda yang terlihat sangat baik terhadap istrinya malah Syahnaz bermain belakang dengan laki-laki lain, yaitu Randy Kiernet. Mengetahui hal tersebut, Gigi Govinda seolah tak kuasa menahan air matanya saat tahu sang istri Syahnaz kembali mengulangi hal yang buruk, yaitu berselingkuh. Bahkan terdengar kabar Gigi Govinda telah pulang ke rumah ibundanya untuk meminta restu pada ibu untuk segera menceraikan Syahnaz karena Gigi sendiri tidak kuat lagi dengan tingkah laku Syahnaz untuk dirinya. Meskipun masih terlihat barengan dengan Syahnaz, Gigi sendiri mengungkap dirinya masih menutupi tentang gugatan cerai mereka, walaupun Gigi telah mendaftarkan ke pengadilan. Kabarnya, bukan perselingkuhan tersebut bukan perselingkuhan biasa. Ada media juga yang menduga jikalau mereka berdua telah menikah siri. Karena semua orang menduga jika Randy dan Syahnaz karena panggilan mereka yaitu suami istri seperti yang dibagikan oleh Lady di Instagramnya. Di mana diketahui bersama jika Syahnaz kembali mengulangi dekat sama lelaki tersebut untuk yang ketiga kalinya. Bahkan kabarnya kali ini Gigi Govinda tidak akan lagi memaafkan istrinya tersebut. Bahkan juga sempat terdengar kabar bahwa Gigi Govinda akan bercerai dengan istrinya itu, yaitu Syahnaz Sadiqah.